Jadi ya mungkin aku bakal, aku juga nggak tahu ya. Kamu sambil nge-live sambil kerja nggak kerasa kelar, pokoknya tetap ya. Aku nggak bisa nge-live sambil kerja juga karena ini sekarang kerjanya lagi intensif banget guys. Kerjanya aku harus ke sana, markirin pesawat, masukin koper juga, sama apa lagi ya? Pokoknya lebih lebih workout banget lah. Apalagi sekarang winter, jadi aku harus pakai jaket tebal gitu ya. Tapi aku masih masih update lah ya. Apa yang dipakai tadi, pisir sisir namanya Dyson say. Santai aja. Kalau sempat live, sebenarnya bukannya nggak sempat, cuman lebih ke apa ya? Lebih ke fokus ke diri sendiri aja sih. Kapan masak seblak nggak begitu suka? Aku stop stalking haterku dan mulai happy tenang. Ya betul. Aku blok semuanya. Aku nggak mau lihat juga, gitu kan? Toh itu jalan hidupnya mereka guys. Mereka mau mau ngeledek aku, mau ngeledek keluargaku. It's them. Aku pernah ngeledek mereka, enggak juga. Aku sampai yang kita ngobrol kehidupanmu Yoke aja, bahas kerjaan, kehidupan. Salah satunya kenapa aku mau begini. This is so stupid, guys. Aku dapat laki gitu kan, yang si opa-opa itu kan. Kalau misalnya dia jodohku, ingat kan aku doa gitu guys depan kalian. Tuhan tolong, kalau ini jodohku berikanlah pencerahan, top barbar, ya aku menjadi orang yang lebih baik lagi segala macam. Diaminin sama kalian juga, diaminin sama aku. Ini terjadi gimana? Ya, walaupun dia bukan jodohnya gua sih orang Korea, tapi kan apa? Yang mention-mention orang lain, kalau aku takut enggak takut. Lagi bucin enggak? Guys, aku tuh apa enggak bucin ya. Kalau bucin itu kalau aku udah tahu orangnya kayak gimana. Aku nggak pernah ketemu juga orangnya kayak gimana. Aku nggak pernah ketemu, aku nggak pernah ngobrol, ya. Cuman ada ide bahwa aku bakal dikenalin sama seseorang. Dan seseorang ini adalah orang Kristen. Umur 39. Tingginya 182. Orang Chinese. Dan dia nggak main sosial media. Jadi kan secara nggak langsung untuk aku get ready ketemu orang itu, ya bukan masalahnya mau ini aku lakukan semua buat laki-laki itu juga enggak. I do it for myself too, ngerti nggak sih? Tapi emang jalannya untuk dipermudah mungkin ya guys. Ada alasan untuk bawa aku, ya udah, aku nggak harus main sosmed. Aku nggak harus jualan. Perlu harus barbar. Ada alasannya. Aku mau dikenalin sama ini. Kalau nanti jodoh nggak jodoh, whatsoever. Tapi seenggaknya aku sudah mencoba untuk merubah hidupku, ya. Jadi bukan merubah hidup gue karena si Isa, si Juli, si Fitri, si Nikita. Mungkin itu salah satu reason. Kalau nggak kayak begitu, aku nggak. Ya udah aja lah. Gara-gara Adam, bukan Adam yang apa ngenalin aku. Ya. Jadi kalau misalnya emang ini jalannya untuk aku bertobat gitu ya, terus apa mendekatin diri aku dengan diriku sendiri, ya, berdamai. It's for me, bukan buat kalian juga. Ya, menurut gua masih lantam nih. Gua enggak peduli si Isa mau ngapain, mau ke Mekah 5 kali, 10 kali pakai cadar juga, it's not my business. Ya, mau si Juli tar besok-besok jungkir balik pakai mukena atau apa, it's not fucking my business. Ya. Cici lagi galau enggak? Kalau di galau enggak juga sih. Cuman kayak yang I have hope ya. Aku punya harapan bahwa
ini ya guys, kita share sedikit aja ya. Ini mungkin halu-halu word gitu ya. Suatu saat nanti aku punya pasangan, gak tau itu siapa. Kita ke gereja bareng gitu ya. Ibadah bareng. Nikah gitu kan. Punya keluarga, mau adopsi, mau bayi tabung atau apa. Charity work. Traveling around the world. That's already happy for me. Daripada gua kayak gini-gini aja misalnya. Hari ini iya, kalau misalnya stabil. Ya kan? Kalau itu bukan jodohnya gua, gak mungkin aku dikasih jodoh. Ya guys. Gak mungkin aku dikasih ketemu itu sampai bawa apa ke gereja lagi atau kemana, aku nggak tahu ya. Tapi biar kalian tahu, sebelum apapun aku tuh orang Kristen ya. Aku lahir mungkin di Kelenteng, besar di Kelenteng. Tapi aku sekolah dari TK sampai SMP itu Kristen. Terus SMA aku di Amerika masih ke gereja kadang-kadang. Tapi yang membuat aku menjauh dari agama adalah orang-orang munafik yang bilang, ah lu masuk neraka. Jadi gue di pikiran gue, ya udahlah, udah mau masuk neraka juga ya kan. Ya udah, seenggaknya gue happy aja dulu. Masuk nanti nerakanya atau enggaknya, kalian udah label gue juga masuk neraka, ngerti nggak sih? Jadi gue bilang, jadi di pikiran gue kayak yang, ya udah aja gue mending lebih daripada gue tidak menikmati hidup gue, mendingan gue nikmati hidup tuh ujung-ujungnya gue masuk neraka juga. Ya kan? Kak. Dan itulah alasan salah satunya gua apa? Menjauhi Tuhan kayak yang, ya udahlah Tuhan, lu ada enggak ada juga. Gua enggak mau jadi orang jahat juga sih. Yang speak up tentang orang segala macam gua blok aja ya, sorry ya. Karena aku di sini bukannya mau nyerang gimana-gimana, aku cuma mau sharing momennya aku guys ya. Kenapa sekarang? Ya emang waktunya Tuhan enggak negur aku sekarang. Ya, dan aku masih ini kalau misalnya kalian dengerin ya guys, aku masih bakal bantu si Atta. Kalau misalnya si Atta mau keluar dari luang lingkup itu ya. Uang aku udah sediain 20 jutaan lah ya. Tapi pasti si Isa bakal marah. Jadi one day kalau si Atta mau perlu bantuan aku, I'm still there. Karena aku berdosa, bersalah juga nge-up keluarganya si Atta. Ya kan? Jadi my responsibility kalau misalnya si Atta perlu bantuan aku, udah mau menjauh sama orang yang toxic, one day lu masih punya nomor gua tak? Tinggal WA gue. Gua bakal transfer. Ya. Ini bukan salah satu jadi senjatanya buat Isa ya, enggak. Kan aku udah berjanji, aku orangnya janji aku apa ya? Kalau Isa masuk penjara sih mungkin uang kalian bakal nagih kan. Bukan aku yang ngelaporin ya guys. Banyak orang-orang yang bakal ngelaporin Isa. Aku enggak mau dari tanganku sendiri karena nanti ujung-ujungnya aku emotionally unstable, karena kan namanya hukumnya Indonesia nanti maju Kak harus bayar segini. I don't give a shit kalau misalnya si Isa mau masuk penjara atau enggak masuk penjara. Oke? Okay? Tapi itu udah aku iyakan. Udah ada laporannya, ya. Tapi bukan atas nama gue, oke? Okay? Yoke, Atta is not your responsibility. It's not, tapi aku udah mengucapkan. Kalau Atta keluar dari luang lingkup itu, aku sudah berjanji, sudah bernalar, bahwa aku bakal ngasih uang itu, guys. Untuk dia, apa, modal. Atau apalah. Oke? Okay? Terus apa lagi aku janji? Ya, apapun yang aku janjikan, aku pasti bakal tepati, guys. Ya.
Bernazar. Lihat dulu Atta itu pulang atau pergi dari dia, nanti dimanfaatin alias nipu. Aku sudah bernalar ini, kalau dia bilang kak aku sudah ninggalin Isa, gitu kan? Mau dia balik lagi atau enggak, it's on him. Aku yang berjanji, kalau Atta meninggalin Isa dan si Atta apa WA aku bilang kak aku udah ninggalin Isa, dia nggak minta uangnya juga aku bakal kasih. 400 orang ini yang nonton aku, inget ya guys, mau kapanpun. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 20 tahun lagi, ini janjiku. Bernazar ya. Ya. Oke. Ngasih berapa kak? Aku janji 20 juta ya kalau gak salah ya. Enggak, apa yang aku ngomongin aku harus speak up. Makanya aku gak takut sama sisanya. Tapi aku udah berjanji karena aku tahu apa yang terjadi sama Atta, guys. Ya, aku tahu banget apa yang terjadi sama Atta. Jadi kalau dia cuma perlu uang untuk memulai hidup baru lagi, gue sediain uangnya. Oke? Okay? 50 juta kemarin bilangnya. 50 juta ya aku iyain aja deh. 50 juta, 20 juta itu cuma nominal, guys. Aku bisa usahain uang itu. Nggak harus juga dia apa? Nggak jadi... Aku gak harus kena Atta juga. Aku gak mau ngejelasin lagi apa yang terjadi sama Atta. Cuman pokoknya kalau misalnya suatu saat nanti dia udah gak sama si Isa lagi, let me know. Aku gak bisa ngerubah Juli. Aku tidak bisa merubah Isa. Aku tidak bisa merubah Nikita, aku tidak bisa merubah Fitri, tapi aku bisa merubah diriku sendiri dan aku bisa bantu orang yang harus dibantu. Kalau gini kamu dikira kecintaan sama Atta? Enggak. Guys, aku cinta sama bocah ngapain? Kalau nggak barbar kok sepi ya? Nggak apa-apa sepi juga guys. Is okay sepi. Emang kalau yang nontonnya 1.000, 2.000 ada efeknya. Orang-orang yang memprovokasi semua, nanti racunnya di situ-situ aja. Gue lebih baik yang nonton 2 orang atau 1 orang. Kalau 0 orang yang nonton nggak ada yang nonton kan. Gue lebih baik yang nonton 1 orang yang support gue daripada yang nonton ratusan orang tapi mencaci maki gue. Ya nggak? Kasih Susana. Susana mau pelukan nih. Kamu masak apa hari ini? I don't know yet. Mau bikin bekal juga sih. Kita masak apa ya? Mau bikin bekal apa? Spare rib ya. Aku ada babi. Aku kecapin gitu ya.
kalau misalnya masalah panti asuhan itu kedepannya lagi, tapi aku sudah berjanji sama siapapun ya. Kak suka kesepian gak sih karena jauh? Pasti kesepian, makanya bukannya aku gak mau live ya guys, aku pasti bakal live karena aku gak punya temen. Bukan gak punya temen, gak, belum punya ada kegiatan yang bisa off my mind gitu kan. Kalau secara begini kan seenggaknya aku curhat sama kalian ya kan. Your room looks cozy. Ya gak besar sih guys, tapi ya lumayan lah. Ya kan, meja rias, tas, TV, koper. Nanti aku udah beli rak-rak buat tas, nanti aku taruh di ujung sana. Rak sepatu sama kloset. Ranjang aku besar juga. Apa? King size. Lumayan itu kalau di Amrik. Ini juga sebenarnya aku beli rumah ini terlalu emosi sih. Rumahnya kemahalan guys. Ini aku sejujur-jujurnya ya. Rumah ini tuh harganya 12 miliar. Ya. DP-nya 1, berapa? 1 ya nggak sampai lah. 100 ribuan. Cicilannya 60 juta. Nggak kebayar juga dengan gaji gue. Jadi makanya, tapi untungnya aku smart ya guys. Jadi walaupun cicilannya 60 juta, kalau misalnya nanti aku dapat yang orang yang nyewa, kalau misalnya cicilannya cuma 30 juta, aku masih sanggup. Kalau 60 juta, gaji gue nggak ada juga. Gaji gue 60 juta sebulan nggak ada. Jadi cari roommate. Jadi gue ngekos bisa nggak? Kemahalan sayang, jangan. Jadiin Airbnb aja. Ya mungkin itu juga. Ada lowongan ART nggak? Nggak ada sayang. Aku aja masih ngebabu. Gimana mau nge-hire orang? Cahaya oke kan? Please balik. Please baik-baik kayak. Kayaknya too much in your head. No. There's nothing in my head. That's why it's easy for me to make that decision. Ya. Ingat ya. Aku nggak tak. Mau si Isa ngomongin aku 10 tahun pun jabanin jus. Mau si Juli apa ngomongin aku jus. Gak pernah aku bakal membenci mereka, gak pernah aku bakal apa marah sama mereka, ya. Jus. Lakukan itu. Ya. Mau orang tua gua dihina atau apa? It's okay. Bukannya aku diem gitu ya. Tapi kayak yang that's your own doing. Ya. Agak lain emang nih. Live makan dong, Cek. Belum lapar, sayang. Kenapa nggak beli rumah yang cicilannya lebih murah, Cek? Karena yang lu misalnya nih secara bisnis ya. Rumah 12 miliar, cicilannya 60 juta. Tapi gua bisa sewain ya. Itu setengahnya. Kalau gua beli rumah yang setengahnya misalnya 6 miliar, gua enggak bisa sewain, kamarnya paling cuma 1 atau 2. Gua menyewainnya gimana? Satu itu dan prospek bisnisnya. Rumah 12 miliar harga naiknya 5 sampai 10 tahun setahun. Rumah 5 miliar naiknya pelan-pelan. Karena yang pengen punya rumah cuma 1-2 kamar itu doang, marketnya kecil say. Tapi kalau misalnya 4 kamar gini, yang pengen belinya lebih banyak karena family, ya kan? Kayaknya capek habis beres-beres, enggak. Tapi aku tidur berapa jam ya, guys? Rindu konten masak-masak. Ya, aku masak bentar lagi. Bentar lagi guys. Gilingan lu jam. Ini jam 3.30 sayang. Jam 3.30 pagi, subuh. Nggak takut tinggal sendirian di rumah besar itu, enggak. C,
cicilan 60 juta and you still kekeh mekeke dek merean si kucing. Use the money wisely lewih. Tapi whatever I say, I have to do it. Gua orangnya kayak begitu guys. Gua gak bisa take back apa yang aku udah katakan. Oke? Kan aku bilangnya dia harus meninggalkan sisa minimal 1 tahun. Itu kan konsekuensinya kan. Kalau misalnya sebulan, dua bulan dia balik lagi, ya percuma buat apa? Itu ada kondisinya guys. Dia nih, si Ata harus ninggalin sisa minimal 1 tahun. Berarti 5 atau 10 tahun lagi rumah dijual. Iya betul. Saya mak-mak suka dengerin Yoke ngobrol, jangan menghilang. Oke. Lagi cuti kerja? Enggak, hari ini aku kerja deh. Biar apa, my mind is off. Isa bilang badut, emang kenapa sih percaya? Bapakku tuh lucu guys, kalian, aduh ada gak ya papaku Instagramnya? Nanti aku tag deh, kalau di Instagram, apa aku suruh papaku bikin Instagram ya? Tanggung kan? Kalau gak salah ada deh, nanti Instagramnya kalian follow deh. Dia tuh orangnya, baik banget. Aku suruh dia bikin main Instagram kali ya, papaku ya. Kalau mamaku gak main Instagram. Kalau papaku, orangnya humoris. Suka ngelucu, suka berdakwah gitu. Ya kok kamu sering cari soalnya lucu. Thank you, tapi ya harus. Jangan nanti diserang, co. Tapi emang itu harus. Orang itu main sosial media antara kalian harus tahu. Nanti aku kasih tahu papaku. Pah mau main sosmed enggak gitu. Papanya Islam, iya. Nanti kalau rumahnya dijual, kayak kok kemana? Ya cari rumah lagi lah. Kasian orang tua tapi ya. Apa yang harus dikasianin sih, Shay? Orang tua gua dua-duanya sehat. Dua-duanya baik. Dua-duanya apa? Mampu gitu. Enggak kekurangan. Apa yang harus dikasianin? Hai Steven. Orang tua bapakku enggak gaptek, dia kerja di itu. Jangan kak, iya sih. Ya udahlah, mending gak usah lah ya. Papaku udah umur 62 juga gitu. Lagian papa Coco masih mau kerja, anaknya kan banyak uangnya, langsung kerja kan halal. Apalagi menghibur dengan iya dia suka jadi MC, terus gua harus stop gitu. Pak jangan jadi MC lah, dia suka. Tahu kasihan kalau tidur di kolong jembatan deh. Siapa yang tidur di kolong jembatan? Siapa? Papaku punya rumah di Bandung. Dua. Satu di Subang, satu di Bandung. Kak, udah jadi WNA ya. Tips untuk aku pindah keluarga negara apa? Bikin pasport, bikin visa dulu. Jangan banyak cincong deh. Orang tua nggak apa-apa produktif biar nggak pikun ya, kalau mamaku berkebun, kalau papaku masih kerja. Berarti si Warisa merendahkan pekerjaan MC. Dia tidak mengerjakan, tidak merendahkan pekerjaan MC-nya, tapi kan papaku apa outfitnya lucu gitu kan, pakai jas, pakai apa, it's okay. Papanya punya istilah yang punya benar. Aku punya adik, kan aku pernah spill juga ibu tiriku sama adik-adikku, sama apa, pernah main sama Mami Dewi Persik di The Castello. Nggak ada sedikitpun keluargaku yang aku tutup-tutupi guys, nggak ada sedikitpun aku apa malu sama keluargaku, nggak ada, karena at the end of the day they still my family. Mama Rita sehat kok sehat. Mama Cece sekarang di mana? Di Amerika juga, ya di Amerika.
Dia bukan merendahkan tapi benar-benar menghina proses bebas. Biarin lah guys. Lagian juga aku yang dihina, kenapa kalian yang marah sih? Ingat, it's not your business, ya kan? Netizen gak usah marah kalau orang tua gue yang dihina. Jangan. Jangan secara gak langsung kalian yang apa emosi. Jangan sayang. First step untuk gak toxic, gak usah baca komen yang ngelapor di sini, cok, betul. Iya, Yoke dihina bapaknya, is okay. Terus kenapa? Aku harus marah gitu, papa aku orangnya lucu, pengen menghibur orang. Emang kok dia, orang papaku main sosial media, guys. Gue bilang, papaku main sosmed, main Facebook, main YouTube juga. Kenapa nggak satu rumah sama Mama Coco? Beda kota. Kangen papa nggak kangen? Nanti aku ke Indonesia, kita bikin video sama papaku ya, biar kalian tahu seserunya apa papaku. Papaku tuh orangnya kalem, tapi bisa entertain juga. Ya gitulah. Kalau mamaku pendiam, pendiam juga. Tapi kalau sama orang-orang yang udah kenal, dia cerewet. Pelanggan di Jakarta banyak. Kata Sarul, yaudahlah, datang-datang aja. Kalau mau ngelabrak kan itu sudah CCTV, ya kan. Lakuin aja dah, duh banyak bacot deh. Orang yang sekarang ya guys, orang-orang ngelaporin ini itu aku blok, sorry banget. Aku nggak perlu orang-orang yang apa datang-datang ke sini, terus lu datang ke rumah gue nyampe-nyampein biar gue apa panas itu, nggak ngaruh sayang. Tapi kalau kalian berisik-berisik di sini juga jadinya aku kayak ngapain sih kamu kesini? Kayak aku masak apa hari ini? Aku ada apa spare ribs, masak sup apa ya? Cece keturunan Cinanya dari papa atau mama? Dari mama. Walaupun papaku mirip Cina dikit ya. Jangan ladenin kak kalau ada netizen. Ini aku blok. Lebih baik masak. Belum motivasi mau masak, guys. Ini tuh jam 4 pagi, guys, di sini, guys. Belum jam 4 pagi, jam 3.34. Masih mau tidur dulu. Aku kerja jam 5, kan? 5 sore, kan? Hari ini aku kerja lagi di bandara, sayang. Soalnya kan kalau kita nggak ada aktivitas, nggak kerja, jadinya pikirannya kemana-mana dan apa? Jadi nggak produktif, kan? Jadi mending aku kerja aja. Biar apa aku beraktivitas juga sama yang apa nggak heboh di sosmed terus atau apa gitu kan. Kak, gue sambil mandi ya dengerin bacot lu, lucu sih. Kak, judul apa yang awal di itu? Ini judulnya apa sih di YouTube tadi? King will come. Yet. Nih, kalian screenshot ya. Ini kalau gaji kulit koper berapa? $20 sejam. Coba lu konten belajar ngikut ngerasain ke luar negeri. Ketawa lagi alisnya naik masih. Coba ya kita ketawa alisnya diam. Kayak psycho gak sih? Harus berekspresif kan. Udah suka deh liat kakak ketawa giginya bersih sekali. Thank you.
Kayak aku kapan gak OPTT? Kak coba renin 3 enggak lah jam 3.30 kalian suruh aku joget juga ada gigilannya. Kak, ada suara berisik, lebih takut maling apa hantu? Lebih takut maling. Kalau maling gue bisa dibunuh, kalau hantu kita masih bisa bercanda. Bercanda, ya kan? Guys, enggak usah gila-gila takut hantu lah. Belum tentu hantu bisa megang kita, bisa minta duit gitu kan. Kalau misalnya manusia, boleh dong pinjam 100 buat tali silaturahmi. Hantu ada enggak yang gitu? Ya. Yang bakal nanya ke kalian, boleh pinjam dulu 100, Beb, gitu kan. Ya enggak. Kalau maling kita bisa kasih harta kita bisa itu lagi kan. Kalau hantu ya ada, enggak usah bilang hantu lah, ada dulu dah. Jangan banyak bacot deh. Gua takut tuyul. Udah duit habis, udah duit dikit bisa dicolong. Ah, si siapa namanya Magdalena Siregar ini, bilang aja duit lu emang kepake terus sama dirimu, jangan nyalah-nyalain tuyul. Ya, lu aja hambur. Makanya apa, duitnya habis mulu. Nggak jadi kenalan cowok baru, belum waktunya, say. Hantu online. Kalau ada maling, tempong aja, Kak. Agar tidak silaturahmi putus, adakah 100M? Astaga, nabung kok, bercanda. Ya nggak? Kasian tuyulnya difitnah. Iya. Kalian tuh, takut nggak sih? Nanti kalian kesepian itu apa ya? Sampai berimajinasi gitu. Genderuwo aja belum tentu nafsu sama kalian, guys. Ya nggak sih? Kalau bercanda-bercanda gini, oke lah ya. Ya nggak? Ya kan? Yang disalahin hantunya. Aku takut sama yang mukanya 2. Sebenarnya gini ya, guys. Kita tuh manusia pasti ada bermacam-macam muka, ya kan? Lagi happy, ya lagi happy. Yang lagi kesel. Tergantung orangnya. Orangnya pengen kita happy atau kesel. Kalau misalnya orang yang gak bisa menerima kita, ya kita harus fake, ya kan? Lagi apa lu? Lagi kesel. Jangan kesel-kesel dong. Muka ini yang lu mau lihat gitu kan. Ini namanya kita manusia, lagi kesel ya kesel, lagi happy. Ya kan? Muka gua 100 buat di kantor. Iya. Karena kita tidak bisa. Kita gak bisa apa. Gak bisa jujur sama setiap orang, guys. Sekali kerja berapa jam, guys? 8 jam. Ekspresi muka. Dibilang cantik, aku gak cantik, guys. Ya. Dibilang jelek juga gak jelek sih. Lumayan lah ya. Makanya aku kayak gini juga, aku kayak gak berharap juga sih punya pasangan. Karena like, udah, masih banyak yang cantik, lebih cantik dari gue. Masih banyak yang lebih jelek dari gue, ya. Kalau jodoh kita nggak tahu ya. Senyum dong, Kak. Senyumnya kayak dipaksa gitu kalau harusnya kan. Kak, bibirnya OP nggak di OP, sayang. Cek kalau parado itu ngakak atau gimana, you're funny nggak dibuat-buat. It's in my head. Makanya aku bilang, aku kalau bercanda-bercanda gitu, kadang-kadang antara jorong gitu ya, guys. Jorok atau enggak, ya bercanda-bercanda yang nyeleneh gitu. Masak yuk, Kak. Ini jam 3.30 pagi, say. Belum masak-masak. Kak, kira-kira bakal surget enggak? Pernah sampai mau aku ke Meksiko cari bayi tabung. Itu pernah. Lu enggak ngantuk? Ngantuk sih, bentar lagi mau tidur. Ntar aku baru
baru masak. Nanti kalau misalnya aku live, aku masak, aku story aja ya. Senyum gitu suka di SS ya. Sama gue. Ngapain gila-gila senyum gue SS? Enggak niatin tirusin mukanya, Cek. Enggak usah lah. Tapi nanti kalau ada perawatan, oke lah. Asik nge-live pakai seragam lagi. Iya, hari ini aku bakal kerja, ya. Bawa bekal. Gitu loh. Makan-makan yuk. Enggak lapar, sayang. Ini jam 3.30 loh. Kenapa Coco live sekarang udah nggak safe sih, ketinggalan? HP-ku udah penuh guys datanya, jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa diarsipin gitu, nggak bisa. Masaknya live dong. Sahur gitu kok, ya. Kalian beli seragam Jepang, Kak. Kaos. Kaosan beli seragam. Kalian beli seragam. Ngapain beli seragam Jepang? Kimono. Yoko kalau masak barbar sama kayak Bunda Kola, ngasih bumbu cemplung-cemplung, takarannya sesuai insting M. Tapi enak-enak aja guys. Live aja jangan story, C. Tapi aku gak tau bangun jam berapa, ntar kalian udah tidur. Ya besok live-live sama Mak Vera lagi. Ya aku bakal live sama siapapun, tapi mungkin gak bahas barbar gitu ya. Gak nyinggung-nyinggung. Kalau ditanya, juga aku bilang, Kak, aku gak mau ngebahas mereka deh. I want to move on with my life. That's already my past, gitu kan. Bukan sok suci juga gue gak mau bahas mereka. Cuman, males juga. Cocok aku gak dijawab. Apa, Lina? Lina si Mandahali. Si Mandalahil. Apa pertanyaanmu? Kayak aku kenal dong, Kak. Kayak aku kenalan. Oh iya, ayo kita kenalan ya, Neng Laras. Live sendiri aja. Iya. Tapi gak apa-apa, kadang-kadang pengen ngobrol juga sama temen-temenku gitu loh. Ya, karena kan Mak Vera, Jenna, Giselle, Tasha, Kadi, apa, Mak Wulan, yang lain-lainnya kan aku udah pernah ketemu. Sama Sally, sama Tasha, sama Alenka. Ya. Nggak bobok. Aku mau bobok nih sekarang. Udah mau tidur, iya. Aku mau berdoa dulu, guys, sebelum tidur. Bersyukur dulu, ya. Oke? Yoke masih kerja, masih kerja. Ntar hari ini kerja. Salam dari Brunei. Thank you.